Selamat sore, berikut untuk pengujian inverter siap pakai 3000 watt 48 volt lengkap dengan LPD digital sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Langsung saja kita uji di sini. Di sini saya akan uji dengan menggunakan beban pemanas, beban blower dan juga beban kompor listrik. Ya, di sini yang pertama kali saya akan menyalakan inverter terlebih dahulu. Ini akan saya nyalakan. Di sini setelah saya nyalakan, di sini saya akan uji dengan menggunakan beban pemanas terlebih dahulu ya di sini. Di sini dengan menggunakan beban pemanas saya baca sampai 1000 watt, kemudian saya ganti dengan menggunakan beban blower. Di sini dengan menggunakan beban blower terbaca sampai 1400-an lebih, kemudian saya tambah dengan menggunakan beban kompor listrik. Ini dengan menggunakan beban kompor listrik terbaca hingga 3200, kemudian saya tambah sekitaran 100 watt lebih lagi. Ya, inverter protect shaft di tegangan 3300-an lebih karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan kembali hidup. Ya, ini dia inverter sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.